Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah pelajar, hari ini kita akan belajar macam mana kaedah mengukur isi padu cecair. Gambar apa yang kita ada kat depan ni? Kita ada gambar gelas dan dalam tu ada air. Macam mana cara yang kita boleh gunakan untuk kita nak ukur berapa banyak isi padu air dalam gelas tu? Kita kena guna apa? Adakah kita kena gunakan penimbang berat yang warna hijau tu? Ataupun kita gunakan pembaris? Ke kita kena guna silinder penyukat? Yang mana satu kamu rasa? Cuba kamu fikir. Dekat depan ni, kita ada tiga alat yang kita boleh gunakan untuk mengukur isi padu cecair. Pertama sekali, kita ada bika. Kemudian, kita ada juga silinder penyukat. Kemudian, kita ada pecah gari. Pecah gari ni mesti kamu selalu nampak kan? Kalau adik kamu sakit, ada yang baby-baby tu, kita nak masukkan ubat dalam mulut dia, kita sukat isi padu ubat tu menggunakan pecah gari tu. Baiklah, macam mana kita nak ukur isi padu cecair? Terdapat 4 langkah untuk kita mengukur isi padu cecair. Langkah pertama, kita perlu letakkan silinder penyukat di atas tempat yang rata. Pastikan kita letakkan alat pengukuran kita tu dekat atas tempat yang rata, bukan tempat yang sengit, yang condong, yang menggerutu, tak. Macam cikgu ni, cikgu letak silinder penyukat dekat atas meja. Kemudian, kita perlu tuang cecair ke dalam silinder penyukat. Okey, tak kisahlah kita nak ukur susu ke, nak ukur minyak ke, nak ukur air ke. Apa benda cecair yang kita nak ukur tu, kita letak dekat dalam alatan yang kita gunakan. Contoh ni, cikgu tuang air berwarna merah ke dalam silinder penyukat. Kemudian, kita letakkan kertas putih di belakang silinder penyukat. Macam tu. Kenapa kita letakkan kertas putih dekat belakang silinder penyukat ni? Supaya kita dapat melihat bacaan pada silinder penyukat dengan lebih jelas. Okey, kemudian langkah keempat, kita perlu ambil bacaan isi padu dengan kedudukan aras mata pada meniskus cecair. Macam mana tu? Tengok cikgu buat. Kamu tengok mata cikgu tu, mata cikgu selari dengan meniskus cecair tersebut. Meniskus cecair tu apa? Kita tengok dekat slide seterusnya. Apa itu meniskus? Meniskus ni ialah permukaan cecair di dalam sesuatu bekas yang kelihatan berkelok. Cecair ni apabila kita masukkan dia ke dalam bekas, kita boleh nampak ada satu keluk dekat bahagian bawah permukaan cecair tu. Jadi, apabila kita nak ambil bacaan isi padu cecair, mata kita ni perlu berada pada kedudukan yang selari dengan meniskus tu. Bukan dekat atas dia, tapi dekat bawah meniskus tu. Baiklah, itu saja kelas kita pada hari ini. Cikgu nak kamu semua lengkapkan buku aktiviti sains halaman 59 dan 60. Setelah kamu siap, kamu kena muat naik gambar muka surat 59 dan 60 tu dalam pautan Google Form yang cikgu dah berikan. Baiklah, itu saja kelas kita pada hari ini. Terima kasih.